Iya, mana? Ini, ini sampai depan. Aku tak ada. Ah. Ya, bos, sembunyi sini, Pak. Tidak apa-apa, sembunyi sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Habinastain ala umuriddin yawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, dimanapun sahabat berada, dari Indonesia, dari luar Indonesia, dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, mudah-mudahan sahabat iki semuanya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan sahabat iki diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan sahabat iki dimudahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan sahabat iki dilancarkan segala perjalanan, kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sampean dudukan, itu terlalu tinggi. Sampean lihat ubun-ubun saya po. Nah, gitu. Jadi pada malam hari ini, seperti tadi saya sudah lihat tadi sore bersama Kang Ariki, kita masih di lokasi yang dimana lokasi iki lokasi Gumbang Sudrajat. Kita masih belum keluar dari lokasinya. Kita juga masih apa namanya, masih memantau-memantau, dan juga masih meneliti-meneliti sopo sing dadi iku pengkhianat spiritual iku, dan sopo sing dadi anak-anak buahe Gumbang Sudrajat. Jadi pada malam ini sudah ditemukan titik terang, yang dimana titik terang iki to Gumbang Sudrajat iki sedang melakukan ritual katane. Ya kameramen. Sedang melakukan ritual iku satu kebetulan sahabat. Iku suatu kebetulan di mana Gumbang Sudrajat sedang melakukan ritual iku, langsung kita kalahkan dan langsung kita habiskan. Karena pada dasarnya iki begitu para dukun sedang ritual, dan begitu para preman ataupun iku ilmu hitam sedang ritual, iku sangat mudah dikalahkan sebetulnya. Apalagi ritualnya ritual cabul, apalagi ritualnya kalau perempuan, dan apalagi ritualnya meniduri perempuan. Ritual sodomi ada nggak? Ada. Sama halnya juga waktu dulu saya di kalahkan karo Gus Idris sama Kemercon sama Kapalang juga sama Robi sama istan siapa ikut juga yo. Ikut juga saya pas lagi ritual bersama Widya. Makanya iku sekarang karena Gumbang Sudrajat iki kita akan kita kalahkan begitu dia sedang melakukan ritual ataupun tidur bersama perempuan. Nah, di satu lokasi iku sahabat, tadi kita sudah memantau ada beberapa perempuan, dan mungkin di situ juga ada Nirmala, juga ada perempuan-perempuan yang lain juga. Ini suatu kebetulan karena sekarang iku sedang terang-terangnya bulan. Yo, sedang terang-terangnya bulan, karena mereka itu mengambil kesempatan yang dimana begitu
bulan ini terang, mereka menambah kekuatan itu. Jadi buat sahabat, mudah-mudahan iki kita perjalanannya mulus, sing mudah-mudahan iki semuanya lancar, sing mudah-mudahan iki ndak ada kendala apapun yo. Ya sahabat, buat sahabat pun dimana berada, jangan lupa, dan kita juga ya kameramen, tidak lupa, jangan lupa juga sebelumnya kita berangkat kita lakukan doa dulu, dan sebelumnya kita berangkat kita sholawat dulu, dan mudah-mudahan iki sholawat dan doanya kita ikut dimudahkan di perjalanan, dan mudah-mudahan iki sholawatnya kita bisa ditemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat, kita bareng-bareng seperti biasa, yang dimana saya melakukan sholawat dan bersama kameramen sahabat juga boleh ikut sholawat, mau di dalam hati ataupun berkomentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berselawat itu bukan hanya di hati, bukan hanya di mulut, juga di itu juga bisa berselawat. Itu sampai. Baik, kita bareng-bareng berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, kita melakukan saja langsung perjalanan. Si mudah-mudahan minta doanya kepada sahabat semuanya, mudah-mudahan iki lancar dan mudah-mudahan iki tidak ada kendala. Dan kita juga sebenarnya iku pengen cepat sekali mengalahkan Kubah Sudaya, cuma dia iku sangat licik. Sangat-sangat licik. Taktiknya iku sangat licik semua. Jadi kita juga tidak boleh gegabah, kita juga tidak boleh sembarangan sembrono begitu saja, yo. Jadi kita juga harus pakai strategi licik dilawan licik. Yo, licik dilawan licik. Itu yang harus ditegaskan. Yo, baiklah. Di arah sana, kameramen. Tadi kita pantau di arah sana. Dan mudah-mudahan ini semua lancar, yo. Ya, kameramen. Ketika sampean tetap waspada, takutnya ini ada di belakang sampean ataupun di pinggir sampean. Ini kameramen. Sini kameraman, mendik-mendik saja, karena di tempatnya itu nggak jauh dari sana, tempatnya itu dekat kok. Ini kameraman, ini sampai depan aku tak backing sampai dari belakang loh, takutnya sampai itu ada yang ngedorong, takutnya sampai itu diserang dari belakang loh. Sampai tenang saja. Jadi sahabat, minta doanya mudah-mudahan kita pantau dulu pergerakannya Gombong Sudrajat, dan sesudahnya kita pantau, kita langsung hajar saja, kita langsung serang saja. Kita lihat dulu dia sedang ritual. Kalau misalkan dia sedang melakukannya, kita habisi tanpa ampun. Di mana itu uangnya? Oh itu. Lihat enggak sahabat, nah, iki salah satu nih Kubah Sudrajat iku menyerupai apa saja sahabat. Jadi kita juga harus hati-hati, dia bisa saja menyerupai perempuan, menyerupai sebagai korban ataupun menyerupai sebagai pasien. Harus kita ketahui juga, karena Kubah Sudrajat itu pintar, ilmunya tinggi.
Jadi makanya kalau misalkan ada anak buahnya kita jangan sangka itu anak buahnya. Takutnya itu Gumbang Sudrajat. Karena dia bisa menyerupai apa saja. Makanya aku tahu ilmu-ilmu naikku Gumbang Sudrajat. Kita hati-hati aja. Ayo kita ke sebelah sana. Sebelah sana. Karena naik ini. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Sebelah sana. Yo, sembunyi sini, baik. Tidak apa-apa, sembunyi sini saja. Diam-diam, sampai diam. Tidak apa-apa, sini aman, sudah aman. Sini sudah aman. Kita pantau-pantau saja dulu. Dan mudah-mudahan ini sahabat kita temukan titik terangan. Seperti biasa sahabat, kita pantau si Gumbang ini. Seperti biasa kita perhatikan pergerakan dia. Kita juga tidak boleh gegabah. Sebetulnya bagus itu saran-saran dari sahabat itu, sat-sat-sat itu bagus yo. Tapi kita harus waspada dikarenakan Gumbang Sudrajat ini luar biasa. Di belakang itu jelas, cuma ikut lightingnya ikut apa lampunya ikut cuma pendek, nggak bisa panjang, nggak, jadi nggak terlihat dari belakang itu. Belakang itu anak perempuan, perempuannya kayak sahabat. Kita atur strategi dulu, atur strategi dulu, atur strategi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kameramen, tidak apa-apa. Kita atur strategi dulu. Tenang saja. Nah, kita pantau saja. Sampean di situ, saya di sini di depan. Jadi saya takut ya. Jadi sahabat, kita juga sudah melakukan pemantauan. Yang di mana pemantauan ini? Pemantauan ini kita sudah melakukan dari jarak jauh, dari jauh-jauh hari. Sebetulnya titik kelemahannya itu sudah wis kita tahu, cuma begitu mau dihajar titik kelemahannya itu dia pintar, selalu mengelak itu. Jadi kita tidak bisa menghantamnya langsung. Setiap orang yang sakti itu pasti ada titik kelemahannya, tidak mungkin tidak ada. Apalagi ilmunya ilmu hitam itu sudah pasti, sudah pasti. Jadi mangane, saya tidak takut sedikit pun, mau sesakti apapun iku dukun, tetap saja ilmu hitam itu anak kelemahannya. Tapi kalau ilmu Allah iku, tidak ada kelemahan sama sekali. Kita kalah saja dibantu oleh Allah kok. Iki apa dukun diciptakan oleh Allah, setan diciptakan oleh Allah, mau berkuasa di dunia. Apa maksudnya toh? Iki tak lihat dulu yo, sahabat. Iki taktiknya, begitu perempuannya masuk ke sini dan begitu dia iku melakukan ritual berjumbu dengan perempuan, kita sergap, kita habisi, kita hajar. Karena iku kelemahannya, begitu dia lagi tidur karo perempuan iku ilmunya luntur. Tapi begitu sudah berhubungan intim dengan perempuan, baru dia hebat lagi.
Makanya kita harus habisi dia pas lagi berhubungan intim dengan perempuan itu. Yo, jadi kita pantau saja dulu. Pokoknya kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh gerasak gerusuk loh, sahabat. Pokoknya semuanya sahabatiku, kita doa bareng-bareng. Jangan lupa kita doa bareng-bareng. Iku di belakang itu banyak perempuannya itu. Ada 1, 2, 3. Saya tak lihat dulu. 4, 5, 6. Ada 8. Ada 8 sahabat. Iki karena terbatasnya penerangannya iku. Cuma yang terlihat iki cuma si dukune. Kalau kita masuk ke dalam iku, kalau masuk ke dalam iku nanti ketahuan. Kita serang dia begitu sudah tidur sama perempuan atau yang belakangnya itu hilang dulu. Karena saya juga sahabat, kalau misalkan saya yang kena dia jadi masalah. Karena saya bawa kameramen yo. Makanya saya kenapa setiap menyerang iku harus berhati-hati. Begitu saya tepar pasti kameramen saya yang kena juga. Karena mereka iki licik. Kita ratakan semuanya toh. Tapi kita tunggu saja. Begitu yang belakang, nah, tapi yang belakangnya sedang persiapan. Nah. Dia persiapan ke sana sudah jalan. Berarti tinggal kita masuk. Baik. Tinggal kita masuk saja kameramen. Sebelumnya kita masuk, kita berdoa dulu. Si mudah-mudahan iki lancar. Si mudah-mudahan gimana? Tunggu dulu. Dan bapak yang belakang sudah kameramen. Sudah itu sedang persiapan, makanya kita persiapan juga. Itu dukun-dukun yang di belakang itu sudah jalan ke sana, sudah persiapan jalan ke sana. Enggak apa-apa, kita tunggu dulu apa langsung saja. Yuk kita selawat lagi, kita selawat bareng-bareng. Sebelum kita berjalan ke sana, kita selawat bareng-bareng seperti biasa sahabat. Sahabat, komen selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya lancar karena dengan adanya sahabat selawat ini pasti semuanya lancar karena iku doa sahabat iku manjur semuanya. Tanpa ada sahabat juga saya tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo bantu selawat sahabat, semuanya sahabat. Si sudah sahabat, sudah selawat kita masuk ke dalam Allahumma shalli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfana ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Kameraman, sampai tak jagain dulu. Sudah aja kita masuk. Sampai siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sampai di sini. Banyak juga teman sih. Gak ada habis-habisnya. Gak bakalan habis. Spiritualiku semakin banyak, makanya spiritualiku semakin bergabung. Salah. Hah? Spiritual akan menjadi dikit. Karena sudah banyak yang jadi. Semakin sampean memberantas spiritual, semakin sampean melawan spiritual, spiritual itu akan semakin lari, semakin banyak. Sampean jangan salah iku, yo. Kalau sampean ini semakin lama semakin menjadi, sampean udah mau tobat, sampean tak habis, tak ratakan di sini. Buktikan nanti. Kita buktikan, enggak usah nanti, sekarang buktikan. Udah. Sampean iku sudah ritual-ritual bersama iku sapa banyak perempuan iku dapat dari mana sampean iku ha?
sana ada salah satu teman Silvi sekarang. Dia lagi ngumpet, lagi merencanakan sesuatu sama gua. Jangan mengada-ngada sampean, paham? Tak usah mengada-ngada sampean, enggak usah mengada-ngada. Hah? Silakan kalau tidak percaya. Enggak, saya enggak percaya sama sekali toh. Allah, masyaallah, masyaallah. Allah. Allahu Akbar. 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 Allah. اللهم صل على سيدنا محمد. الله. Bentuk selawat saja kemarin, men. Jangan sampai jangan maju. Bentuk selawat saja. Bentuk selawat saja. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, Allah, ya Latif, 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 ya Latif. Allah, Allah. Jangan gegabah kemarin. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Allah. Astagfirullahaladzim. Betul salawat saja. Allah masalah di sini. Wadah di sini. Allah Allah Allah. Allah Allah. Lagi saya masih bisa berdiri di sini, saya tidak akan pulang. Sebelum sampai bisa dimusnahkan, saya tidak akan pergi meninggalkan tempat Gigi Kumbang Sudrajat. Hah? Pulang cuma nama doa. Allah, Allah, Allah. Allah masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfana dibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allah, Allah masalah saya di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakar dari jarak jauh. Jangan duduk di kameramen.
jangan dekati. Kita selawat saja, kita bakar dari jejak dulu. Biar dia itu kepanasan dan dia lemah. Kita bakar baca selawat bareng-bareng yuk. Selawat bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah, Allah Akbar. Serangan terus ya sahabat, muter. Ini masih muter enggak sahabat? Coba cek satu, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Masih muter enggak sahabat? Masih muter. Aman. Waduh, ini piye toh? Udah aman. Baik, kita lanjutkan, kita habisi ini. Belum terhabis ini. Yo. Wes, enggak apa-apa. Mohon maaf tadi. Enak udah sampean. Muter tadi ku, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aman toh semuanya? Baik, kita bakar aja. Allah. Allah masih rasa di mana? Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillah ya Allah. Kita cabut dulu. Allah masuk. Allah Akbar. Baik, kiki sahabat. Satu sudah kita tumpas. Tapi kiki ini Gumbang Sudrajat. Tapi taunya bukan. Kita masuk ke dalam Gumbang Sudrajat itu ada di dalam. Tadi ke situ sudah memantaunya dan kita juga sudah memastikannya itu Gumbang Sudrajat. Wis, ini kita pulihkan tenaga dulu bersama kameramen dan ini juga tak geser dulu, tak bakar atau apa ini. Tobat ndak mau apa ndak mau. Ini kita akhiri dulu yo. Nanti kita live lagi sesudah ini ya sahabat. Pantau terus, bantu doa terus. Tak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.